Tuh teman-teman, balik lagi sama saya Billy seperti biasa di channel CK Mobilindo. Dan seperti biasa juga kali ini saya akan menawarkan satu buah unit mobil yang baru datang ke showroom kita. Yang mobilnya ini di sebelah kiri saya. Nah, untuk lebih lanjut seputar kondisi mobilnya, jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita. So itu aja, langsung aja kita ke unitnya. Let's go. Nah, jadi teman-teman, unit yang kali ini kita tawarkan, saya tawarkan Kia Picanto tipe SE manual ya teman-teman, tahun 2012. Nah, Kia Picanto ini kita buka dengan harga cash 83 juta. Masih bisa nego, silahkan dicek dulu aja unitnya sepuasnya, nanti bisa nego sama saya di tempat. Dan untuk harga kreditnya sudah net di 75 juta ya teman-teman. Dan pastinya untuk proses kredit kita bantu, prosesnya mudah dan cepat. Lalu pertama kita ke pajaknya dulu. Pajaknya masih bulan 9 ya teman-teman ya, bulan 9 tahun ini. Dan kita juga menerima atau membantu teman-teman untuk perpanjangan pajak atau cabut berkas balik nama. Itu kita bantu juga ya teman-teman. Terus langsung aja ke kondisinya nih. Kondisinya biasa dari depan, dari moncong pastinya masih mulus ya teman-teman ya. Cat-catnya juga masih orisinil. Terus untuk headlampnya masih bersih. Bagian bemper pasti ada spet-spet wajar pemakaian, tapi sudah kita rapikan. Tenang aja, pokoknya teman-teman beli di sini tinggal pakai aja. Ban pastinya masih tebal ya. Terus untuk velg masih ori bawaan. Untuk kondisinya cat-catannya masih orisinil dan juga sudah dilengkapi dengan talang air segala macem, masih mulus banget. Itu aja kali ya teman-teman ya. Bagian sampingnya kalau ada yang kurang jelas langsung aja datang ke showroom kita tanpa berlama-lama. Di bagian belakangnya kita menemukan antena yang belum model CPU dengan stop lamp, udah ada defogger nih teman-teman. Defogger, wiper dan emblem segala macam lengkap dengan cat yang masih orisinil pastinya. Terus stop lampnya juga masih jernih banget. Untuk bumper-bumpernya seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada spet-spet wajar pemakaian, tapi sudah kita rapikan dan sudah dipasang kamera mundur ya teman-teman ya. Ya itu aja untuk bagian belakangnya, langsung aja kita ke interiornya nih, let's go. Nah seperti ini teman-teman, kondisi bagian dalamnya seperti biasa kita mulai dari door trim. Door trimnya masih full orisinil dengan power window, electric mirror yang belum retract ya teman-teman ya, dan ada cup holder di sini di bawah. Speakernya belum ada teman-teman. Terus ke setir, setir ini udah kita poles semua ya teman-teman, udah bersih. Setir masih kulit jeruk. Terus untuk bagian dashboard masih udah bersih juga dengan soft touch, udah kita poles segala macem. Terus head unitnya juga udah layar sentuh. Iya, AC-nya masih model kompor ya teman-teman ya. Terus di sini ada power outlet segala macem. Ya ini cup holder teman-teman. Nah ini transmisinya manual. Joknya belum di cover, jadi kalau teman-teman ada yang berminat silahkan di cover aja sesuai selera. Dan ini juga ada service recordnya teman-teman ya. Jadi terbukti kalau unit-unit yang kita tawarkan itu perawatan rutin. Terus, nah di sini juga biasanya ada nih. Wah ini teman-teman, buku-bukunya masih lengkap segala macem. Buku-bukunya masih lengkap. Ini juga kunci serepnya kayak masih ada nih. Terus untuk plafon juga masih oke banget. Untuk unit tahun 2012 sampai sekarang 10 tahun kurang lebih, ini masih oke banget nih teman-teman ya. Ya itu aja untuk bagian depannya. Oh iya, kilometer udah aku nyalain nih, kilometernya di 42.000. 10 tahun 42.000 berarti setahun cuma 4.000 ya teman-teman. Iya bener, 4.000 doang. Ini emang jarang dipakai ya teman-teman ya. Jarang dipakai, istimewa, salah satu unit yang kita tawarkan yang istimewa juga. Dan itu aja kali untuk bagian depannya, langsung aja kita ke bagian baris kedua, let's go. Nah ini baris kedua ini teman-teman, seperti inilah kondisinya. Dari door trim pastinya masih full orisinil dengan power window, ada kantong juga. Di sini ada speaker nih teman-teman, mungkin di depan tadi ada speakernya juga kali ya. Mungkin ada ya, aku juga kurang tahu.
Ini ya, joknya juga masih belum cover dari depan sampai belakang, tapi headrestnya udah model yang adjustable ya teman-teman, bisa dinaik turunin sesuai selera. Terus untuk apa lagi ya, kondisinya masih oke banget sini teman-teman. Ini hand gripnya model fix ya. Terus di sini ada kantong Doraemon seperti biasa. Ya itu aja untuk baris keduanya, sudah kita poles segala macam, masih lengkap nih ya. Safety beltnya juga segala macam bersih, pokoknya tinggal pakai aja lah, beli di kita tuh tinggal pakai ya teman-teman. Nah itu aja untuk baris keduanya, kita ke bagian bagasi sekarang, let's go. Nah sekarang kita ke bagian bagasi ini teman-teman, kita cek bersama-sama. Nah seperti inilah, seperti yang teman-teman tahu, kapasitas dari Picanto di bagian bagasinya cukup luas. Terus sudah ada lampu bagasinya juga ya teman-teman ya, penerangan untuk di malam hari. Untuk kelengkapannya, nah ban serep masih ada, kunci-kuncinya masih lengkap. Untuk kondisinya juga yang pastinya kita jamin itu dua teman-teman, yaitu bebas banjir dan bebas tabrakan. Kalau ada yang teman-teman masih ragukan, silahkan dibawa ke Kia juga boleh, tapi biayanya ditanggung teman-teman sendiri ya, karena kita memang sudah transparan dan unit-unit yang kita tawarkan itu selalu dicek melalui autospektor. Kalau teman-teman tahu autospektor itu apa, silahkan di browsing sendiri. Ya itu aja untuk bagian bagasinya, langsung kita ke bagian terakhir, bagian mesin, let's go. Nah ini teman-teman, untuk bagian atau kondisi dari mesinnya sudah kita poles, sudah kita cek juga semuanya untuk aki, air radiator dan segala macem, dan kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kalau teman-teman ada yang ragu, makanya langsung aja lah teman-teman cek, datang sendiri ke sini. Terus kalau teman-teman mungkin ada yang punya rekanan bengkel, silakan boleh dibawa aja, dicek sendiri kalau emang teman-teman masih ragu. Nah itu aja teman-teman untuk unit yang kali ini aku tawarkan, Kia Picanto tipe SE manual tahun 2012. Sudah kita review semuanya, dan kalau memang masih kurang jelas, teman-teman bisa datang aja ke showroom kita di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta, atau bisa hubungi saya dulu, Billy, nomornya nanti ada di deskripsi. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang akan datang ke showroom kita, karena masih banyak ya teman-teman ya. Dan nantikan video-video berikutnya bersama saya, Billy, di channel Seka Mobilindo. See you and bye-bye.